Hai, it's Sasha Chi. Siapa bilang kalau cewek kacamata nggak bisa tampil cantik dan stand out dengan makeup? Nah, yuk ikutin tutorial berikut ini. Pertama, aku menggunakan Pearl Primer dari Beauty Story sebagai base. Base ini membuat kulit muka tampak lembut dan juga kunci agar makeup bisa tahan lama. Langkah kedua, aku menggunakan CC Cream Real Complexion pada seluruh wajah dan leher. CC Cream ini dapat menutrisi kulit juga loh. Oh iya, CC Cream ini juga memberikan efek wajah yang cerah dan meratakan warna kulit wajah. Lalu aku membentuk alis menggunakan Highbrow Eyebrow Macromatic. Pensil alis ini teksturnya lembut banget, jadi nggak perlu tekan dengan tenaga, warna akan keluar dengan natural. Nah, abis itu aku menggunakan eyebrow mascara untuk menyamakan dengan warna rambutku. Sebelum menggunakan eyeshadow, aku menggunakan Pearl Primer sebagai eye primer. Selanjutnya, aku menggunakan Fan Trio Eyeshadow. Eyeshadow seharga Rp88.500 ini warnanya pigmented banget. Dan rata-rata warna eyeshadow ini terdapat partikel shimmer yang membuat mata terlihat lebih dramatik. Aku menggunakan eyeshadow warna maroon pada kelopak mata lalu di blend menggunakan brush. Aku juga menggunakan eyeliner up sepanjang garis bulu mata. Untuk permainan eyeliner, aku masih mengandalkan wing eyeliner agar mataku terlihat lebih besar dan terbuka. Oke, setelah membuat eyeliner, lanjut dengan menjepit bulu mata dan memasang bulu mata palsu yang paling natural. Gak lupa nih, aku juga menambahkan maskara Beauty Story pada bulu mata bawah agar terlihat lebih tebal dan lentik. Oh ya, aku juga menggunakan bedak padat pada bagian batang hidung agar makeup tidak berbekas setelah menggunakan kacamata. Riasan tanpa blusher itu pasti kurang afdol kan? Nah, aku menggunakan lip and cheek sebagai blusher. Blusher ini tuh bentuknya krim. Jadi, aku menggunakannya pada tulang pipi dan sedikit ke arah batang hidung agar terlihat lebih natural dan juga terlihat lebih lucu. Hehehe. Langkah terakhir, aku menggunakan Sweet and Cheek Lipstick warna lili pada bibirku. Lipstick ini sangat natural dan terdapat vitamin E yang bikin bibir tetap lembab. Nah, abis itu aku juga styling rambut nih menggunakan 2-in-1 Curl Curlsmatic dari The Beauty Crumb. Catokan ini bisa keriting dan juga meluruskan rambut. Recommended banget buat kamu yang pengen punya alas styling rambut 2-in-1.